Selamat berbahagia kepada semua penonton di layar kaca yang aku cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan sang maestro kelahiran di kota Metropolitan Randu Gadung dengan lagu-lagu terbaru ciptaan dari saya sendiri, Bang Goang Ruja. Semua saja, di mana saja Anda berada, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, doaku selalu menyertai Anda. Semoga Anda bahagia sepanjang masa. Semoga Anda dalam keadaan yang enjoy. Semoga Anda dalam keadaan yang sehat walafiat. Untuk Anda yang saat ini mungkin sedang mengalami sakit, semoga lekas sembuh. Untuk Anda yang sekarang ini sedang mencari rezeki, semoga Anda mendapatkan suatu rezeki yang berkah dan barokah. Terima kasih dengan kehadiran Anda di layar kaca bersama Bang Goang Ruja. Mari kita sama nikmati lagu-lagu kebanggaan dari saya sendiri, sang pencipta lagu, Bang Goang Ruja. Selamat menikmati dari lagu-lagu dan karya-karya saya yang saya sudah share di media sosial ini. Selamat menikmati.
tadi lagu terbaru ciptaan dari Bang Goang Rujak. Ya, selama Bang Goang Rujak hadir di media sosial ini, Bang Goang Rujak tidak pernah memakai karya orang lain. Semua lagu-lagu yang aku ciptakan dan aku share di dunia maya ini adalah murni ciptaan dari Bang Goang Rujak sendiri. Dimana sebelum lagu ini saya nyanyikan, Anda mencari mungkin di DVD atau mungkin di kaset-kaset atau mungkin di sosmed atau mungkin ya di internet, tidak akan kamu temui, karena lagu ini adalah murni lagu dari ciptaan saya sendiri. Dan lagu ini saya iringi dengan keyboard, dimana dalam musik keyboard ini sudah disediakan dari warna-warna dari musik. Ada yang berirama koplo, ada yang berirama keroncong, ada yang berirama yaitu pop dan sebagainya, reggae juga ada, tergantung dari seorang pencipta mengiringi karya lagu menggunakan dengan genre apa. Ini ya, walaupun ini sudah ada dari origin, yang dimana dalam origin ini sudah ada yaitu musik yang mengiringi, tapi kalau mereka tidak mengerti nada juga tidak bisa memainkan dari alat musik ini. Maka menciptakan sebuah karya lagu yang pertama adalah mereka harus tahu tentang musik. Ya, dari mulai tahu tentang musik, bisa bermain musik, sehingga dia bisa menciptakan dari karya lagu, yaitu membuat karya lagu. Yang pertama membuat tema, yang kedua adalah lirik, yang ketiga adalah dari apa? Dari syair, ya, syair. Sehingga yang ketiga syair, yang keempat adalah mencari dari kunci-kunci perpindahan nada. Makanya sungguh sulit sekali untuk menciptakan karya dari lagu. Terima kasih atas perhatian Anda yang aku cintai, semua yang aku banggakan di media sosial ini. Ketemu lagi dengan karya-karya terbaru ciptaan dari Bang Goang Rujak. Dari kediaman rumah mewah sang maestro pencipta lagu, kelahiran dari kota Metoben, Rangdatung. Undur diri, semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Begitu saja, akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atuh tak tertulis.